ataupun terdapat untuk masuk pada Ramadan insyaAllah. Ada rasa insyaAllah Fadhil Ustaz telah diakan beri kupasan yang dia akan beri uji insyaAllah. Dia nasihat kepada beliau dan terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين الحكمة وافتح علينا من لدنا علما كما فتحنا بسيد النبي بحق طه أبي الكونين وجد الحسنين أبي الباط والقسيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Diwajibkan ke atas kamu hai orang Islam dengan ibadat puasa sebagaimana yang telah diwajibkan juga ke atas umat-umat dulu dengan ibadat puasa. Hikmahnya mudah-mudahan dengan ibadat puasa tersebut dapatlah kita orang Islam ni mencapaikan maqam ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahu maulana alazim. Alhamdulillah saudara-saudari sekalian, marilah sama-sama kita merasakan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dalam relung hati, jiwa, sanubari, qalbu, sirri, batin kita, kerana pada hari ininya Allah Taala mempertemukan kita setelah orang panggil sekian lama kita tak bertemu. Nah, lama dah dia, berapa bulan dah? Bulan berapa hari tu khutlah kali eh? Bulan 5 tahun lepas tu. Allah, lama dia. Ni baru temu pula. Allah, dah. Jadi bertemu pun dekat-dekat nak puasa dah. Sedang-sedang molek lah. Ini orang panggil apa? Susunan Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil lalu ke Bukit Subang ni pun banyak dah ubah weh. Ada McDonald, tak McDonald apa dah tengah-tengah jalan. Dulu tak ada lagi rasanya. Ceroh habis dah. Dulu gelak-gelemak. Allah. Jadi berubah. Tempat pun berubah. Mudah-mudahan kita pun berubah lah. Mana berubah daripada baik kepada lebih baik. Daripada lebih baik kepada tersangat baik. Kerana kita semua ni ada kuliahnya sedang berjalan menuju ke dalam lubang kubur masing-masing. Saya akan mati masuk dalam lubang kubur saya. Yang saudara-saudari semua akan mati dan semuanya akan masuk ke dalam lubang kubur masing-masing. Maka kata Imam Syafi'i, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba bahra bila safinatin. Siapa-siapa yang masuk ke dalam lubang kubur tanpa membawa bekalan, dia tak bawa bekal, masuk ke lubang kubur bawa kain kapang saja, tak bawa orang panggil bekalan yang bergunanya ialah watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa.
Maka tak bawa bekalan takwa masuk dalam lubang kubur, kata Imam Syafi'i, seolah-olahnya orang ni menyeberangi lautan tanpa menaiki kapal atau sampan. Mana dia berenang, ingat laut tu macam sungai mipu kali kata ni. Sungai mipu tak apalah, dekat-dekat pada ada, paling-paling lama dalam pun dekat-dekat ada, kat tekok ada pulau tu, Allah. Nah, lebih dalam jurang laut daripada jurang gunung yang ada di daratan. Ini pengkaji orang panggil bumi, geografi ni dia kaji bahawasanya jurang yang ada dalam laut lebih dalam dan lebih tinggi daripada jurang bukit bukau gunung ganang yang ada atas daratan. Maka bila belayar menyeberang lautan tanpa menaiki kapal atau sampan, seolah-olah orang ni menempuh kebinasaan atas diri dia seorang. Maka kerana itulah wajib atas kitanya senantiasa berbekal. Nah, kerana mati ini tidak tahu saat bila nak mari jemput kita. Walaupun ramai orang kata, mati dah orang tu, mati dah orang ni. Tak siapa tanya masa kita lagi. Maka kita rasa jauh lagi, lambat lagi. Walaupun tak kira muda ke tua, mati belakang. Tengok yang baru-baru ni, salah seorang daripada sahabat kami, pencetus ummah Zaid. Satu orang ustaz, pencetus ummah musim ketiga. Muda lagi, umur 31. Baru ada anak seorang, baru kecil, setahun setengah. Bini pun seorang yang baru ya. Nah, meninggal dunia muda dia, ya Allah, tengok mati. Nah, tu setara tak ada orang panggil penyakit-penyakit apa. Tak ada kata isap rokok ke, tak ada kata ni. Stabil molek, kesihatannya jaga. Piu Zaid ni orang jaga lah, kita kata orang sikoh lah kata ni. Orang berjuru. Nah, mati juga berjuru. Kau jahat kau mati. Tua kau muda mati. Maka kita saat mati kita pun tak tahu bila. Maka kerana itulah senantiasa kita disuruh berpesan supaya buat bekal. Supaya kita masuk dalam lubang kubur dengan bekalan. Kerana orang kata Imam Syafi'i tadi lah, man dakhala qabra, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin. Siapa yang masuk ke dalam lubang kubur tanpa membawa bekalan, maka seolah-olahnya dia masuk menyeberangi lautan tanpa menaiki kapal ataupun sampan. Maka binasalah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala wafatkan kita, matikan kita dalam keadaan kita berbekal. Amin. Amin. Itu ni. Tambuh amin tu tambuh orang panggil tak mati bawa bekal. Mudah-mudahan ataupun semoganya orang panggil khabariyah lafzan wa du'aiyah maknan. Pada lafaznya nak cerita, tapi orang yang faham makna dia amin lah. Kenapa? Makna dia tu doa. Tak? Ayat doa ni tak natikah bahasa Arab. Nah, orang Melayu kita ni bunyi Arab baru amin. Nanti ni, amin bunyi Arab tak kira faham tak faham nanti ni. Arab ni doa ni amin. Nah, wala habla tu doa lagi orang Arab pun dah. Ada orang duk baca matang pun ada nanti ni. Dia naknya orang kita nak amin ni doa. Amin mana istajib doa ana ya Allah. Mohon perkenankan permintaan aku ni, kami ni ya Allah. Itu mana amin. Maka sebab tu bila kita dengar orang kata semoga kita dapat panjang umur lagi, amin. Semoga tu haji kaya cepat, amin. Semoga tu haji bini pak ai berani nampak. Semoga tu haji mati esok ai jangan doa amin. Wah, mati esok rambut tak embuh mati lagi dek sini. Allahu akbar. Jadi kita dengar orang hak kita benda hak baik, nah, pada makna doa tu. Nah, kita fahami. Nah, itu satu daripada orang panggil adat hak di tempat kita tak sama di tempat orang lain. Ambo belajarnya di Indonesia, masya-Allah. Kita pergi di Pasuruan, dia mau jemput orang panggil wagi tausiah Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pondok pesantren. Kita tengok, ya Allah, orang Indonesia ni masya Allah. Bila dengar ke kiai, kiai dipanggil, tuan guru di sana dipanggil kiai.
kiai ke habib mereka, ke ustaz mereka, tausiah lalu di akhir tu, mudah-mudahan semoga kita amin. Ramai-ramai kata comel weh, mana demo peko, bukan sekadar dengar telopon tengah-tengah macam tak faham jauh orang cakap dia ni, macam dengar berita Cina lah, nak dengar boleh dengar, muka tak pekok tu kan, dengar tapi faham tak, tak faham. Nah, sebab tu hangguk pudak healing, pudak dengar, oh dengar. Pah, tahu tak faham sepatah harai dia kata. Jadi kita ni hok faham bahasa Melayu ni bila dengar orang kata mudah-mudahan, kita semua ni panjang umur. Amin selalu. Kenapa doa? Pada maknanya ialah doa. Nah. Jadi kerana itulah kita buat bekal. Begitulah kita nak masuk ke bulan Ramadan. Hari ini ni hari Jumaat yang terakhir sebelum daripada kita nak masuk Ramadan. Jumaat akhir ni deh. Ayat hak ni insya-Allah lah kalau kita panjang panjang umur kan, maksudnya kita nak sampailah ke bulan Ramadan. Tiap-tiap orang Islam mukmin mereka tak sabar nak tunggu bulan Ramadan ni. Nah, orang mukmin ni tak ada lah bulan Ramadan enggak Allah berahi weh. Berahi tak berahi tengok Sejak di bulan Rajab lagi duduk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hei Tuhan, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Syaban dan sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Apa? Gairah. Hati itu gairah nak dapat masuk bulan Ramadan. Karena belum tentu semua orang dapat masuk bulan Ramadan. Ramai mana hak bulan Ramadan tahun lepas? Ada duduk sekali dengan kita, buka puasa sekali dengan kita. Ada tak ni? Di surah, terawih sekali dengan kita. Tahun ni tak ada dah dia. Ninggal dari dia. Kita ada lagi hari ni. Esok tak tentu lagi. Lusa tak tentu lagi. Tak? Nak boleh kau sapa satu Ramadan tu tak tentu lagi. Satu yang duk berdoa tu. Nak? Berakhirnya kita nak masuk bulan Ramadan ni hingga berdoa sejak di Rajab lagi. Allah. Nak? Kelakuan orang mukmin sungguh bila habis bulan Ramadan tu sedih. Sedih. Nak? Aja tak sama dengan orang munafik. Orang munafik ni bila nak sapa bulan Ramadan kenaling. Berdebar kai. Sudahlah nak puasa dah kau. Pucat muka ni den. Bapa? Tak boleh minum air teh obeng pagi-pagi. Nah, tak boleh bahai roti canai kedai mamak. Dah. Tak boleh hisap rokok tengah hari. Den. Kenaling adalah dia berdebar kai. Nah, bo nak tinggal bulan Ramadan, suka hilah dia. Tengok gi gaya siapa sebulan. Ada ni. Kenapa kiah dia kata puasa sebulan, raya kena sebulan lah. Nah, ya kiah lagu tu. Nah. Ada ni. Siapa tahap tu nak ayat we kata kita ni. Nah, tidak orang panggil apa? Berahinya orang panggil keistimewaan ke atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan ni khususiah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain dulu tidak ada keistimewaan seperti kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itulah kita ni dapat kenal Ramadan pun kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengajarkan kita dan memberikan kepada kita petunjuk pedoman bahawasanya bulan Ramadan ni bulan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga waris dalam hadis yang dikatakan dhaif tetapi maknanya sahih, yakni bulan Ramadan itu bulan umatku. Syaban itu bulanku. Rajab itu bulan Allah. Walaupun pada sanaknya itu orang panggil apa? Lemah, tetapi pada maknanya kuat. Bulan Syaban ni bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Karena pada bulan inilah diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa berselawat ke atas nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang yang beriman, dah aku sendiri kata aku selawat dengan malaikat, popok ahlul kiram, popok mulia-mulia ni, makhluk yang tak pernah buat maksiat dengan Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, pun senantiasa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ha, kalau begitu hai orang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Aslawat atas Nabi dan ucap salam olehmu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak adalah orang panggil amalan yang paling lebih, amalan yang paling mudah, ashalut turuq, nah, semudah-mudah jalan, selebih-lebih jalan untuk mencapaikan seorang kepada peringkat takwa dengan Allah ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada mudah. Nah, selawat ke Nabi, kena ambil air sembahyang tak? Kena tak? Kena ambil air sembahyang tak nak selawat? Tak kena. Nah, kena ngadap kiblat tak nak selawat ke Nabi? Ha? Sekejap, kejap aku nak selawat sekejap. Ngadap kiblat. Dah. Dah. Nah, tak perlu menghadap kiblat, tak perlu tutup aurat. Nah, tak perlu orang panggil suci daripada hadas kecil, hadas besar. Nah, sangat mudah. Selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang dan ashalut turuq, sangat-sangat mudah. Semudah-mudah jalan untuk mencapaikan seorang kepada Allah ialah jalanan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat mudah. Tetapi kenapa lidah kita berat nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berat. Nah, mudah tapi berat. Tak erok weh nak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi orang sebut nama Nabi pun senyap tak selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walah Nabi kata wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah mana-mana manusia yang tidak dapat melihat aku pada hari kiamat. Celaka. Celakalah mana-mana manusia yang tak dapat lihat aku pada hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa alaiha salam, ibunda kita orang mukmin, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah orang hak celaka tu ya Rasulullah, yang tak dapat lihat wajahmu ya Rasulullah di hari kiamat? Nah, Nabi jawab, "Zukirtu indahu." Dia dengar orang sebut nama aku, falam yusalli alayya, tapi dia tidak berselawat ke atas aku sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Kita dengar orang sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar orang sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi lidah kita berat nak selawat Allah. Itu alamatnya kita tidak diberi taufik oleh Allah, tak diberi taufik. Nah, tidak diberi kekuatan untuk mengerjakan taat. Kalau cakap benda sia-sia, ya Allah, mengecik tahi gigi tak apa lagi. Nah, tui 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 kecek ngopak juga, ngopak juga ada sini. Tak ada letih. Nah, tambah pula odah pula air kopi, tiga gelas dah. Ada sini. Galiknya ngopak senenya. Selawat Allah berat. Kenapa tu? Karena kita tu alamat Allah tak bagi taufik. Nah, tak bagi kekuatan untuk kita buat taat. Bila Tuhan tak bagi kekuatan untuk kita buat taat, maka Tuhan bagi kekuatan untuk kita buat maksiat. Khalqul qudrati fil 'abdi 'alal maksiat. Tuhan bagi kekuatan kah pada hamba tu nak buat benda hak maksiat. Atau benda yang mala yakni. Benda yang barang yang tidak ada manfaat pada agama dia. Tengok. Ini bahaya ni. Alamat Allah Ta'ala tak bagi rahmat. Alamat tu'a'radullah Ta'ala anil ibad. Tanda Tuhan tak bagi rahmat pada seorang hamba dia. Ishghaluhu fima la ya'ni. Bersibuk seorang hamba tersebut pada barang yang tidak ada manfaat pada agama dia. Melepok kedai kopi, ya Allah, 3 jam tak apa lagi. Aduk bergosip dengan kawan-kawan hok perempuan dia dek dia ni. 5 jam tak apa lagi. Tengok channel-channel yang melarakan di televisyen. Siapa berair mata-mata kena pakai spek punuh mata. Kenapa? Tengok TV kuat sangat. Tak apa. Tapi kalau nak tengok kitab. Nak mari majlis ilmu, nak duduk dalam kuliah, Allah. Sejam tu tengok kejam belaka dah. Cukup sejam tu duk tengok kerja seperti lagi ke ustaz. Ni. Altih tak gerak dah, tak gerak dia kata lengah jubur dah ni, lihat ni. Panah-panah dia rasa berapi dah ni. Tu tanda apa tu? Tanda tu hai bagi kita tu khizlan. Khizlan maknanya apa? Lawan bagi taufik. Al-khizlanu kullu khizlan. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh.
Hak bodoh ni banyak nak azan ni. Bukan semua bodoh sama belaka. Nah, macam kita lah pelajar-pelajar sekolah tu. Nah, hak bodoh bukan semua bodoh belaka. Kalau bodoh belaka tak usah mari sekolah ya. Ada hak bodoh ekmek, cerdik biologi, nah. Ada hak bodoh fizik kimia, cerdik makmuk, ah. Ada macam-macam bodoh lah. Tapi dalam ramai-ramai hak bodoh tu Nabi kata hak tu bodoh sekali. Al khizlan kullu khizlan. Hak paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh anta tafarraqa minasyagharil wa alla tatawajjahu ilaih. Dia ada masa lapang daripada masa sibuk dia, tetapi dia tidak gunakan masa lapang, masa rehat dia untuk dia menuntut ilmu agama. Ini orang paling bodoh ni. Nah, paling berat sekali. Kata ni. Maka sebab itulah alamat kata seorang tu khizlan, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in alamu. Tiap-tiap suatu tu ada alamat, ada tanda. Ah, ha? Surau Mahdi ni ada tanda dia. Tak ada tanda payah orang nak mari cari. Nah, ada alamat dia. Wa alamatul khizlan. Alamat orang yang Allah Taala tak bagi taufik, mano hok paling bodoh sekali. Nah, tarkul buka, dia meninggalkan menangisi atas dosa dia. Nah, bila dia ingat pada dosa-dosa dia, kerah. Tak berasa nak menangis sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa Taala. Rasa tak ada menda, relax. Tak ada ni. Rasa, beres. Tak ada ni. Tu. Lepas ni ambil air semayang, ambil wudhu. Getak. 2, 3, 4 kali gugur. Tu rasanya. Tu. Nah, alamat apa tu? Ada alamat ciri-ciri orang munafik eh. Apa? Orang mukmin ni Nabi kata dosa kecil, super dosa besar, dah. Dia duk rasa eh. Allah, menyesal sungguh-sungguh. Tobat sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala. Orang munafik ni dosa besar, ia serupa dengan lalat hinggap di hidung ya. Aduh. Serupa dosa kecil dia kata. Puan ambil air wuduk mandi retak-retak sekali dua kan. Gugur lah tu dosanya. Lagu tu. Kalau ada dalam perut pedang kita lagu tu, Allah. Alamaknya kita tu ada ciri-ciri munafik. Ciri-ciri nifaq. Nah, dalam banyak-banyak dosanya mana? Dosa hok pesi bersakut paut dengan anak Adam. Nah, kira Imam Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan 5 perkara yang membatalkan pahala puasa seorang. Antara satu daripada 5-nya kadzib. Bohong, pelawak, tipu. Cakap tu tidak mutabaqatu lil waqi'. Tidak sepakat dengan perkara berlaku hak sebenarnya. Itu orang panggil bohong. Nah, khaliful waqi', menyalahi dengan perkara hak sebenar. Itu makna bohong. Nah, ini bohong juga makanan kita hari-hari ni. Tak kira lah dia tak ustaz ke, ustaz ke, dah bohong ni memang sedap. Nah, itu ni. Duk mana dah ustaz? I on the way dah ni. Nah, itu ni. 2 minit lagi. Padahal baru start kereta. Nah, bukan 2 minit, 2 jam. Bila siapa ke tempat ceramah orang kata tadi 2 minit ustaz. Allah maaf banyak haji tengah jalan tayar bocor. Pas tayar bocor pula ada orang blok. Ha? Pas tu gak accident pula lori dengan kereta. Jalan jeng teruk benar. Walah dia start kereta tu lambat dah. Neh, ya bohong semata. Ustaz tak ustaz bohong semata. Batal pahala puasa. Nah, ni hak kita kena jaga juga ni. Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'a wal 'atash. Ramai orang puasa tu ramai, tapi tidak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Nah, nak nyata bila hak kita dapat lapar dan dahaga saja? Nyata di akhirat. Hak lain ni kita duk rasa boleh pahala semua. Ada ni. Boleh pahala semua kita duk rasanya. Nah, hakikatnya kalau kita berpuasa tanpa ilmu, maka tentulah puasa kita tu ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, bukan hanya ilmu fiqh. Nah, bukan hanya ilmu orang panggil puasa zahir, puasa syariat. Puasa syariat ni hak maklumlah di kita, imsak, menahan diri kita. Nah, anit ta'am wasyarab wa ma yubtilu shaumuhu. Nah, daripada makan minum dan barang yang membatalkan puasa dia, min tala'il fajr shadiq ila ghurubi syamsi. Nah, sejak daripada terbitnya matahari sampainya orang panggil terbenam matahari. Nah, sejak daripada
masuk waktu imsak lah kita kata dah. Lepas tu hingga sapa ke azan maghrib. Hal tu semua orang tahu. Jangan makan, jangan minum, gitu ni. Jangan duk korat lubang jubur berapa, lubang telingok, lalala siapa hak yang batin. Hal tu tahulah kau dah. Hal tu bagi duk mengaji lah kau dah. Nah, geti lah kau dah. Cuma bagi lagi puasa kita tu adakah hal tu saja hal Tuhan nilai? Dak. Kerana Nabi SAW sebut banyak weh. Nah, hal tadinya satu daripada yang Nabi sebut ramai orang puasa, tetapi dia tak dapat apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Maka tidak adalah bulan yang Allah Ta'ala fardukan dengan ibadat puasa melainkan bulan Ramadan. Allah. Nah, walah tiap-tiap hari ni kita puasa tak? Puasa. Bila? Tadi puasa tadi. Nah, tiga rakaat tadi puasa tadi. Kau tak puasa tadi? Kau ada orang semayang maghrib bila-bila doa terbegar? Ada tak? Ada. Ada batas semayang dia. Nah, tiga rakaat tadi kita semayang. Dia puasa dah tu. Nah. Lepas ni 4 rakaat pula isya, puasa pula. Subuh pagi esok, puasa pula. Nah, hak hari-hari biasa ni, hak wajib puasanya sekejap aja, 10 minit lebih kurang. Nah, 10 minit, nak 5 minit. Ana, semayang tu lah. Semayang tu puasa dah hakikatnya. Karena bila kita kat takbir tu kan, harai habis hak mana hak halal sebelum takbir. Nah, tahrimu hat takbiru, wa tahlilu hat taslimu. Haram benda yang halal dengan takbir, maka sebab tu dipanggil takbiratul ihram. Nah, dan halal balik benda yang diharamkan dalam semayang tadi tu dengan salam. Nah, bila kita kata Allahu Akbar habis, nah, haram lakor bego cak ramli tu eh, tulis halal, halal deh bego cak ramli halal. Tapi bila kat takbir halal ke haram? Eh? Haram ke halal? Halal lagi tak? Bila kita akan takbir Allahu Akbar begah cak ramli tu haram lah. Nah, kata halal ni tu li halal tak berubah dah. Memang tak berubah mu tu duduk semayang lah tu ni. Haa, tak boleh Allahu Akbar. Ay, lapar begah lagi dalam poket ni. Makan sikit. Hai, tak boleh lah. Nah, boleh buat teka kau orang tu kata begah ramli ni haram tau tak? Pucat kesi orang duduk nego-go deh. Nak nego apa pula dah haram pula dia kata. Haram. Haram bila? Haram bila kat takbir. Nah, haram. Pahala pula bila? Assalamualaikum warahmatullahi. Alah baliklah. Puasa dah. Puasa dah tu. Tapi sekejap aja. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Nah, hak tu hak diwajib, hak sunat sekiralah. Puasa isna qomi. Puasa orang panggil hari-hari putih dah. Puasa apa orang panggil? Muharram. Nah, puasa bulan Muharram, bulan-bulan haram termasuk Rajab, termasuk juga orang panggil buka bulan haram pun Nabi sallallahu alaihi wasallam waris dalam hadis yang diriwayat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi banyak berpuasa pada bulan Syakban hingga-hingga seolah-olahnya puasa sepenuh-penuh bulan. Kau sebab tu orang tua-tua kita dulu kan start daripada Rejak lagi. Karena ambil sempena Rejak tu bulan haram. Nak sumu hurmi. Watruk. Puasa olehmu pada bulan haram kamu. Dan kalau nak tinggal pun tinggallah tak apa. Maknanya sunnah. Nak? Sunnah. Bukan wajib dah. Maka Rejak tu bulan haram. Kau orang tua kita puasa sejak dia Rejak lagi. Nah, pas Syaban tak sahaya lah. Banyak sangat hadis-hadis yang sahih apa semua sekali dah. Nabi SAW berpuasa bulan Syaban. Maka orang tua-tua kita sejak daripada Rejab, Syaban, puasa dah. Kenapa tu? Sebagai istiadat, persediaan hadapi bulan Ramadan. Nah, kita sekarang ni tak puasa lagi. Bulan Rejab, Syaban tak puasa. Ya, sunat jah, jah. Sunat ni bukan jah. Nah, sunat ni kena kata nah. Sunat anah Allah, beratnya aku nak buat deh. Malahnya aku hal lagu tu eh. Nah, kita ni bertukar sunat jah. Sunat tak ada hak jah. Haruh tu baru jah. Haruh jah. Haruh apa nak kata jah. Sunat nah. Karena tarikh usul fiqh sunat-sunat ni yusabu ala fi'lih wala yu'aqabu ala tarkih. Diberi pahala kalau kita mengerjakan dia dengan niat ikhlas dan tidak diseksa dengan api neraka, tidak diberi dosa kalau kita tinggal dia. Tak apalah mana kita tinggal agak mana apa tak dapat dosa, tapi sia-sia dah. Sia-sia. Kau jangan kita ingat kata jah sunat nah.
Nah, supaya apa bila masuk bulan Ramadan, bersedia kita ni orang panggil nak hadap bulan Ramadan pula, puasa yang wajib. Nah, maka bila masuk bulan Ramadan, itu orang panggil ibadat puasanya wajib. Sejak daripada min tala'il fajri sadid ila wurubis syamsi. Hak tu semua orang tahu. Baki lagi hak perkara orang panggil batin ni orang ramai hak tak tahu ni. Maka sebab tu Imam Ghazali dia sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin paling kurangnya 5 perkara. Nah, hak besar-besar yang membatalkan pahala puasa kita. Hak satu takdinya menipu, bohong. Nah, maka sebab tu kita bulan Ramadan ni berlatih lidah kita cakap betul. Nah, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda dalam hadis yang panjang. Tidak ada iman seorang tu melainkan dia amanah. Tidak amanah seorang tersebut melainkan dia tu mempunyai iman. Maka tidaklah orang panggil iman dia tu betul melainkan lidahnya tu betul. Lidah dia tu tak bohong. Nah, maka sebab itulah tiap-tiap kita ni kena ikut Nabi, para anbiya mursalin yang kita duk belajar dalam kitab orang panggil apa sifat 20 tu kan. Tiap-tiap anbiya mursalin sifat yang wajibnya ialah sidq. Apa? Cakap kala benda apa hak dia berkata, ya khabar apa semua, mutabaqatul lil waqi', bukan mukhalafatul lil waqi'. Nah, bersepakai dengan benda hak sebenar, berbetulan, mana sama dengan benda hak berlaku sungguh pun gitulah. Itu orang panggil apa? Sidq. Benar. Lawan dia kadzb, bohong. Dah bohong, pahala puasa kita batal. Maka bila kita bakir akhirat kelak duk ingat puasa banyak. Nah, kerana puasa ni ialah ibadat untuk Allah. Nah, dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Malik dalam kitab Muwatta dia, kullu hasanatin, tiap-tiap kebajikan bi asyri amsalha ila 700 dhafin, tiap-tiap kebajikan ni Allah Taala bagi pahala 10 kali ganda hingga melipat sampai 700 kali ganda. Nah, illa siyam, melainkan puasa. Bapa puasa ni tidak siapa orang panggil apa, tak termasuk dalam 10 kali ganda sampai 700 kali ganda, yakni lebih lagi. Illa siyam, melainkan puasa, fahuwa li, puasa tu untuk aku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalahkan pahala puasa. Rahasia Allah, mana banyak sangat pahala puasa. Nah, maka kita pun puasa lah, ingat kau pahalanya banyak. Rupa-rupa balik ke akhirat, haba'an mansura, debu berterbangan. Kenapa? Karena ketika mana mu puasa, mu kadzib, bohong. Yang kedua, mu namimah, pelaga orang. Orang panggil apa? Kalau kita tua-tua dia panggil adu domba. Nah, mengacung. Adu domba. Lagi apa lagi? Pelaga orang. Ya. Dia pergi ayak ke pak leh. Pak mak kata kau mu leh. Mu ni bakhir, kata. Padahal pak mak tak kata pun. Pak leh kata menatai pak mak air.